semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channelnya saya, teman-teman. Hari ini saya akan share lagi tentang resep masakan saya ya. Pertama-tama saya akan menyiapkan lauknya. Ini saya punya daging ayam bagian dadanya sebelah. Sekarang dada ayam ini akan saya sayat-sayat terlebih dahulu seperti ini. Kemudian nanti kita akan potong dadu ya. Ini kita pisahkan dari tulangnya, kita ambil dagingnya aja. Nah, untuk tulangnya itu jangan dibuang ya teman-teman. Ini bisa kita pakai untuk bikin sup-supan sebagai kaldunya. Nah, ini udah selesai. Sekarang saya pindahkan terlebih dahulu ke wadah. Kemudian saya kasih sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh. Kaldu jamur, 1/4 sendok teh. Lada bubuk atau merica bubuk, sebanyak 1/4 sendok teh juga ya. Sekarang kita aduk-aduk, kita lumurin sama bumbu tadi. Kalau udah tercampur rata, sekarang kita siapkan tusuk sate ya. Ini tusuk satenya jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Sekarang kita tusuk daging ayamnya ke tusuk sate. Untuk banyaknya disesuaikan aja sama selera. Nah, seperti ini lakukan sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai saya tusuk daging ayamnya. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya ya teman-teman. Ini saya udah siapkan ada jeruk nipis sebanyak 1 buah, kemudian kemiri 3 buah, cabai keriting merah sebanyak 2 buah, 2 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, kemudian 150 gram kacang tanah ya. Sekarang kita goreng terlebih dahulu kacang tanahnya. Ini kita goreng sampai 3/4 matang. Kalau udah seperti ini, sekarang kita masukkan bawang beserta kemiri dan cabenya. Sekarang kita goreng kembali sampai semuanya matang ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman, udah cukup seperti ini. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Kemudian ini bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender aja ya teman-teman supaya lebih halus. Kalau mau diulek juga silahkan sesuai selera. Kemudian ini saya tambahkan air matang sebanyak 200 ml. Kita kasih secukupnya secara bertahap ya. Ini saya menghaluskannya karena tempatnya ini nggak muat ya. Nah, ini saya tambahkan juga gula aren atau gula merah sebanyak 50 gram. Ini kita haluskan kembali. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita masukkan atau kita campurkan ke dalam wadah tadi ya. Kemudian ini saya tambahkan 1 sendok teh garam. Selanjutnya ini ada kecap manis, kita kasih sebanyak 5 sendok makan terlebih dahulu. Ada jeruk nipis ya teman-teman, ini saya kasih sebanyak 1/2 buah jeruk nipis. Ini bijinya jangan lupa dibuang ya, nanti kalau termakan pahit ya teman-teman. Sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini kecapnya masih agak kurang ya teman-teman. Ini akan saya tambahkan lagi kecap manisnya. Untuk kecap manisnya nih disesuaikan aja sama selera. Ini saya tambahkan sebanyak 3 sendok makan lagi. Ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau kurang asin ataupun kurang bumbu lainnya seperti kecap manis bisa teman-teman tambahkan ya.
Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan siapkan bumbu olesan untuk satenya. Ini kita ambil bumbu kacang tadi sebanyak 4 sendok makan atau secukupnya, disesuaikan aja sama satenya. Kemudian ini saya tambahkan lagi kecap manis sebanyak 2 sendok makan atau secukupnya sesuai selera. Selanjutnya ini saya tambahkan minyak goreng yang belum pernah dipakai, kita kasih sebanyak 2 sendok makan ya atau secukupnya. Nah, sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini bisa teman-teman koreksi rasa ya, kalau kurang asin bisa teman-teman tambahkan. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang kita olesin atau kita aduk-aduk ini sate atau ayamnya ke bumbu tadi. Kalau udah terlumurin sama bumbu satenya, sekarang tinggal kita panggang atau bakar ya. Nah, ini saya udah siapkan pemanggangnya. Untuk pemanggangnya bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai teflon ataupun yang arang ya, sesuai stok yang ada di rumah ya. Nah, kalau masih ada sisa bumbu olesannya tadi, teman-teman bisa olesin di atas satenya. Sekarang kita panggang sampai matang ya. Nah, ini jangan lupa dibalik dan dipindahkan posisinya ya, supaya matangnya ini merata. Nah, sementara ini satenya matang, saya akan menyiapkan sayurnya. Ini saya punya sayur cuciwis atau anak kol ya teman-teman, udah saya cuci bersih. Kemudian untuk bumbunya simpel aja, terdiri dari 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Ini saya tidak menambahkan cabai ya, kalau teman-teman mau pakai cabai juga silakan. Ini ada ikan teri sebanyak segenggam ya. Selanjutnya kita goreng terlebih dahulu ikan terinya. Ini kita goreng sampai garing. Kalau udah garing, sekarang kita masukkan bawangnya. Kita tumis sampai bawangnya harum dan layu ya. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan sayurnya. Ini kita tumis sayurnya. Supaya nggak terlalu kering, ini saya tambahkan air. Untuk airnya disesuaikan aja sama selera ya, secukupnya aja. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh saus tiram, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu jamur ya. Nah, ini kita aduk-aduk, kita masak sampai bumbu dan sayurnya ini matang. Nah, ini udah matang ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas dan sayurnya udah matang, sekarang udah siap kita sajikan. Nah, ini satenya jangan lupa dicek, ini dipindahkan posisinya supaya matangnya ini merata ya. Sekarang kita panggang kembali sampai kedua sisinya kering dan matang ya. Nah, ini teman-teman, satenya udah kering, udah matang seperti ini. Kalau mau dibakar kembali sampai benar-benar kering juga boleh, silakan sesuai selera. Ini udah cukup, satenya udah matang, sekarang udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai. Masak simple, 2 menu aja. Untuk lauknya ini ada sate bumbu kacang. Ini bumbunya saya pisahkan. Kalau mau disiram juga boleh ya teman-teman, sesuai selera. Kemudian untuk sayurnya ini ada tumis cuciwis ya, atau anak kol. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum, bye.